Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat melaksanakan ibadah puasa buat saudara-saudara saya yang saat ini melaksanakan ibadah puasa. Oke kawan, senang sekali hari ini saya bisa turun kembali mancing dan kita bisa bertemu kembali dalam mancingan yang semakin oke. Jadi hari ini saya sempatkan lagi untuk turun mancingkan patin. Jadi kita tadi dari room ini subuh-subuh sekali kawan, lepas sholat ya subuh kita turun karena mengingat perjalanan yang begitu jauh. Oke, mudah-mudahan kita di sini dapat menarik ikan patin monster karena itulah target saya. Dimana kondisi air saat ini kayaknya sangat memungkinkan untuk menarik ikan patin monster. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu hadir memberi dukungannya. Dan buat teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dengan kami ya. Jangan lupa kawan, like, komen, dan subscribe-nya. Oke, kan tuh segera kita menuju ke titik spot yang kemana-mana kawan. Tetap bersama saya. Saksikan keseruannya dalam mancingan ya, semakin oke. Oke, kawan kok saya masih menggunakan umpan usus ayam. Oke, kawan kok jadi banyak teman-teman saya, teman-teman kita yang bertanya tentang umpan saya, umpan usus ayam campurannya apa. Jadi ini usus ayam kawan kok saya campur dengan masako. Ini usus ayam potong. Jadi kalau usus ayam merah yang petelur itu sepertinya susah untuk dimakan ikan patin. Entahlah, tapi kalau ikan ayam putih, ayam potong, ini adalah yang saya gunakan. Dan saksikan terus bagaimana cara pasangnya kawan. Ini dia. Jadi saya sisihkan di atas sebagian. Jadi kemarin sore saya ambil ini kawan, karena perjalanan jauh baru saya kasih masuk di kulkas. Tadi subuh baru saya ambil. Di sini sampai di sini sudah mencair, sudah meleleh. Jadi ini caranya kawan. Jangan di jangan dikasih panjang ke bawah. Supaya bundar di mata kail. Kita potong. Ini. Jadi teman-teman kita di Riau itu sepertinya ikan patinnya juga malas makan umpan. Entahlah, karena yang saya gunakan usus ayam dengan batagor. Beliau juga menggunakan usus ayam dengan batagor, tapi sepertinya kayaknya ikannya susah makan ya. Alhamdulillah di sini kalau usus ayam biasanya dengan batagor, seperti yang teman-teman lihat sering dapat ikan monster. Oke kawan, ini dia. Kita langsung pasang saja. Yeah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan. Mantap. Ini kawan. Oke. Kita lepas mentekannya kawan. Mantap. Mantapnya mancing mana semakin oke. Alhamdulillah kawan. Umpan usus ayam ini kawanku, pas sampai tembus ke dalam ini kawanku. Mantap, mantap. Ini kawan, saya menggunakan umpan usus ayam. Oke, kita lanjut lagi, makin banyak semakin. Oke, alhamdulillah. Wow. Monster lagi. Iya. Ya. Ya. Kayu di atas. Masih di dalam rekan kayu. Sobat ai. Masih lagi ya, bos. Iya. Alhamdulillah kawan. Betul-betul ini satu perjuangan yang sangat luar biasa. Bulan puasa lagi kawan. Tenaga hampir terkuras, bahkan terkuras semua kawan. Tadi tersangkut di bawah. Allah. Mantap kawan. Manci mana semakin. Oke. Tobat. Ayo kawan, kita lepas dulu mentekannya. Habis tenaga kawan, belum puasa lagi. Kurang aja, pantas terlilit di kayak di rumput kanu, batang kayu, batang rumput, rumput gajah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Puasa orang kawan. Mana haus, panasnya luar biasa kawan. Macam saya angkat baju. Tapi suatu keberuntungan kawan, kenaikannya juga berhasil naik.
Ini betul-betul berkah bulan Ramadan. Mana tenggorokan semakin kering kawan. Alhamdulillah. Oke kan kok mancingnya semakin oke. Khusus ayam kawan yang dapat. Oke, kita pasangkan umpan lagi. Mancingnya semakin oke. Oke kan kok kita mancing pasang. Pahan. Mantap kawan. Kita harus percepat diangkat ini kawan, karena di depan saya, di bawah saya ini ada rumput yang tempat tersangkut. Seperti tadi kawan. Alhamdulillah. Mancing mana semakin oke. Mantap kawanku. Oke kawanku. Kita lepas tuntakannya. Alhamdulillah. Tipis banget kawan. Malah sudah lepas ini kawanku. Oke. Mancing mana semakin oke kawan. Lanjut lagi. Sini bosku, aduh, bu monster, Allah Akbar. Saya kira tadi sudah monsternya nih kawan, ternyata ini dari doa. Saya pakai umpan khusus ini kawan kok. Oke, kita lanjut saja, mancing mana semakin oke. Alhamdulillah kawan, cukup di sini dulu mancingnya pada kesempatan ini ya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Alhamdulillah ada yang kita dapatkan sebenarnya. Ada beberapa ekor kawan. Cuma ada yang kecil jadi saya rilis. Jadi yang saya bawa pulang ini ada 3 ekor. Ini dia kawan. Oke kawanku. Lumayan untuk kita bagi-bagi lagi pada tetangga. Atau teman kita. Oke. Oke kawanku. Terima kasih atas dukungannya. Dan buat teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dengan kami ya. Jangan lupa kawan, like, komen, dan subscribe. Oke, selamat menantikan berbuka puasa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nih, mancing mana satu. Oke.